Halo sahabat semua para pecinta sinetron Bidadari Surgamu dimanapun Anda berada. Kembali lagi bareng saya di channel kesayangan kalian yang tentunya akan memberikan sebuah kabar terbaru mengenai alur cerita sinetron Bidadari Surgamu yang tayang setiap harinya di layar televisi kesayangan kalian. Dalam cuplikan trailer Hani, kita pun disuguhkan dengan adanya Namira yang saat ini memang sengaja untuk memfitnah kepada si Dennis. Yang pada akhirnya di sini Sakinah pun merasa kesal karena memang niat dan tujuan dari seorang Namira hanya ingin mengadu domba antara Dennis dan juga Sakinah. Di mana Sakinah pun di sini tidak bisa mengontrol emosinya sehingga rasa cemburu yang ada di benak Sakinah pun meludak ketika ia menanyakan langsung kepada seorang Dennis. Dan Dennis pun di sini mengemis-emis dan ia pun menjelaskan semuanya kalau dirinya memang tidak pernah mencium tangan dari si bebengus Namira ini. Tentu ya guys, si bebengus Namira ini selalu membuat kita pun darah tinggi melihat dan adegan kelakuan dari liciknya seorang ular Namira yang tidak pernah berhenti dan tidak pernah malu kalau dirinya saat ini memang telah hamil anak dari seorang Andrew, karena pada akhirnya Andrew pun di sini sudah tidak mempedulikan lagi kepada si Namira. Sehingga pada cuplikan trailer hari ini kita pun dilihatkan bahwasanya Andrew terlihat mengobrol berdua bersama seorang wanita cantik yaitu namanya yang Linda, di mana Linda di sini akan menjadi pemain baru dan menggantikan posisi Namira sebagai istri sah dari seorang Andrew, yang nampaknya Namira pun akan mendapatkan karma dan pada akhirnya Namira pun di sini akan mengalami keguguran ketika mengetahui bahwasanya Andrew yang saat ini telah jatuh cinta terhadap wanita lain. Tentunya di episode sebelumnya kita pun sudah menduga bahwasanya Angel akan menggantikan posisi Namira, namun pada akhirnya Angel pun harus pergi keluar kota. Karena di sini Angel pun harus keluar dari sinetron Bidadari Surgamu karena ia pun telah membintangi sebuah sinetron terbaru ya guys. Dan kita pun cukup sangat dibikin tegang lagi karena pada akhirnya di sini terjadilah percekcokan antara Sakinah dan juga Dennis. Di mana antara Sakinah dan Dennis di sini tidak bisa sabar dan tidak ada salah satu ataupun satupun di antara mereka yang akan mendinginkan suasana, tentu keributan akan terjadi dan terjadilah perceraian. Dan mungkin ini yang tidak kita inginkan ya guys dalam hubungan rumah tangga antara Dennis dan juga Sakinah. Nah guys, simak terus videonya sampai selesai. Namun sebelum lanjut juga ke pembahasan dan ke alur videonya, bagi kalian yang baru saja bergabung dan menemukan channel ini, alangkah baiknya bantu channel ini dengan cara tekan tombol like, comment, dan subscribe. Dan hidupkan juga tombol lonceng notifikasinya agar kalian tak ketinggalan info-info menarik dan terupdate seputar sinetron Bidadari Surgamu. Dan namun sebelumnya juga mari kita mendoakan kepada seluruh kru dan pemain agar sehat selalu, serta doakan Bidadari Surgamu kedepannya semakin menarik lagi agar supaya bisa bersaing di rating yang paling teratas. Seperti yang sudah kita ketahui di episode sebelumnya ya guys, di sini kita pun selalu menyaksikan dengan alur dan cerita yang sangat cukup amat bikin tegang. Karena pada akhirnya Namira di sini, bebengus Namira yang memang sangat terobsesi dengan seorang Dennis, ia pun memang sangatlah begitu seperti badut karena ia pun cantik sekali, dimana ia pun mempunyai keinginan dan ingin merebut sosok Dennis dari Sakinah. Sakinah pun di sini tidak bisa mengontrol emosinya karena di sini memang Namira pun ingin memancing emosi dari seorang Sakinah, yang pada akhirnya di sini Sakinah pun hampir saja menonjok bebengus Namira karena saat itu kesabaran dari seorang Sakinah pun sudah tidak bisa dibatasi lagi. Dalam cuplikan trailer hari ini kita pun menyaksikan bahwasanya saat itu ketika Dennis pulang kerja dan ia pun disambut hangat oleh sang istri tercinta. Siapa lagi kalau bukan Sakinah Mawadah Warohmah, yang nampaknya kali ini si Sakinah mencium tangan si Dennis. Di situ Sakinah pun merasa ada yang aneh karena pada saat itu tangan Dennis sempat wangi seperti parfum wanita.
Dan disitulah dimana Sakinah pun sempat curiga karena saat itu Dennis pun tidak mempunyai parfum seperti itu. Karena yang mempunyai parfum seperti itu adalah sosok wanita. Teruntuk kali ini Sakinah pun merasa curiga karena pada akhirnya Dennis di sini sempat dicurigai oleh Sakinah. Di mana di situ juga terlihat si bebengus Namira yang sedang mengintip karena ini awal mula dari seorang Namira untuk menjalankan rencana busuknya agar supaya dirinya bisa memecah belah antara Dennis dan juga Sakinah. Dan terlihat juga ya guys pada saat itu ketika si Sakinah sedang masak di dapur di mana ia pun sedang memasak cumi asin. Dan pada saat itu juga si Namira ini sempat mengompor-ngompori kepada si Sakinah bahwasanya Dennis telah mencium tangan dari seorang Namira. Tentunya ya guys, sedikit tidaknya di sini Sakinah pun merasa sabar karena ia pun udah mengetahui tingkah dan kelicikan dari seorang Namira. Namun pada akhirnya Sakinah pun di sini belum juga terkontrol emosinya sehingga emosinya meludak. Pada akhirnya nanti terjadilah sebuah keributan antara Sakinah dan juga Dennis. Geser juga di adegan lain lampaknya di sini terlihat si Andrew yang senang-senang karena pada saat itu sempat bermain bola bersama anak-anak yang dimana wanita tersebut telah mempunyai anak ataukah mungkin anak tetangganya, dimana wanita cantik ini sempat dekat dengan si Andrew yang pada akhirnya Andrew pun akan bisa jatuh cinta. Kemungkinan besar wanita tersebut akan menggantikan posisi Namira ya guys. Dan di adegan selanjutnya kita pun sudah mengetahui bahwasanya di sini si Sophia telah memegang sebuah kunci besar dari seorang Fahaidar. Di mana Fahaidar di sini merasa emosi dan kesal terhadap perlakuan Sophia yang telus mengorek-ngorek informasi tentang kebenarannya bahwasanya Fahaidar adalah ayah kandung dari Sakinah. Karena memang di sini Fahaidar pun merasa terkunci takut rahasianya dibongkar, di mana Fahaidar pun mengabulkan permintaan dari si Sophia ini. Sophia pun di situ meminta kepada Fahaidar untuk memberikan uang sebesar 30 juta. Namun Fahaidar pun di situ merasa kesal karena permintaan yang diminta oleh Sophia itu hanya sekedar uang sebesar 30 juta sehingga membuat Fahaidar pun sangat begitu murka. Karena di situ Fahaidar pun mempunyai uang 50 juta di mana uang tersebut akan dibukakan usaha untuk dirinya bersama kedepannya. Namun kita juga sedikit menyaksikan bahwasanya Ibu Hamidah yang sedang mengintip pada saat itu di sebuah kamar. Apakah yang akan terjadi di antara Fahaidar dan juga Ibu Hamidah? Apabila Ibu Hamidah pun di sini mengetahui tentang rahasia sebenarnya bahwasanya Fahaidar adalah sosok ayah kandung dari seorang Sakinah. Dan Ibu Hamidah pun bisa memprediksikan ya guys bahwasanya mantan suami dari seorang Lauza adalah Fahaidar. Dan apakah mungkin di sini Hamidah pun akan segera bisa bercerai dengan Fahaidar? Dan apakah yang akan terjadi di episode mendatang? Kembali lagi kepada Dennis dan juga Sakinah, di mana Sakinah pun sempat menanyakan perihal di mana bahwasanya si Namira yang sempat mengompori si Sakinah, di mana Sakinah pun di sini mengatakan kalau Dennis saat ini sudah bisa mencium tangan seorang Namira. Namun di sini Dennis pun merasa terkejut dan shock sekali. Pada akhirnya Dennis pun mencoba untuk menjelaskan semuanya kepada Sakinah. Namun Sakinah yang sudah tidak terkontrol dengan emosinya sehingga Sakinah pun di situ pergi dan lalu keluar dari kamarnya tersebut. Dennis pun di sini sudah mengetahui bahwasanya ini semua adalah ulah kelakuan dari seorang bebengus Namira. Tentunya Dennis di sini tidak tinggal diam dan kemungkinan besar di sini Dennis pun akan menampar si bebengus Namira pada episode nanti malam. Tentunya kalian pun sangat penasaran dengan alur dan kisah cerita di episode mendatang guys. Dan kita tunggu saja kelanjutan ceritanya malam ini. Terima kasih bagi kalian yang sudah menonton video ini dan bagi kalian yang baru saja bergabung dan menemukan channel ini, silakan subscribe karena subscribe itu gratis.